Satu tas rangkaian kegiatan tur pelatihan Salila lima bulan di Saprak bulan Maret 2024, meh 150 personel Polri di Divisi Hubungan Internasional Satuan Tugas Form Police Unite atau FPU-6 Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic atau MINUSCA, ilubiung dina acara pembaretan tur penyematan Brevet Peacekeeper di objek wisata Ranca Upas, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Poe Salasa Berang, 13 Agustus 2024. Rancangna personel Polri T bakal miang wilayah Afrika Tengah, geri Dinamisi dina misi damai tur keadilan Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB disaprak tanggal 11 Oktober 2024 tapi tahun sataun nu bakal datang. Tina 150 personel pengamanan PBB Anu Aub di Pelatihan Teh, ...mengkena ukur 140-an Anu Bakal Miang, Ari Anu 10-an Sejena jadi cadangan, Upama Ayah Hal Anu Karandapan, up Personel Alfa, Bravo Turta Charlie. Horeng lain ukur personel Polri Anu Aub di Pelatihan Tur Pendidikan, Meh 18 personel polisi di Salapan Negara Asia Pasifik, Kawas Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Timor Leste, Cina, serta Nepal, Ilubiung, Dina Pelatihan, serta Tradisi Pembaretan. Kadif Hubin Terpolri Irjen Pol Krisna Murti disaprak sebebara tahun katong pernaken Indonesia dipercaya ku BBB serta sawatara negara, minangka pusir pelatihan firm Polis United di Asia Pasifik, kerengokolaken misi damai turta keadilan di wilayah konflik. Saat ini Indonesia sudah dipercaya oleh beberapa negara termasuk oleh PBB menjadi training hub. Training hub itu uh, istilah bahasa Indonesianya kurang lebih sebagai tempat uh, utama pelatihan untuk kawasan Asia Pasifik. Jadi beberapa kegiatan internasional itu dilaksanakan di Indonesia dan termasuk para negara-negara sahabat mereka berlatih mempelajari cara kita melaksanakan uh, pengelolaan misi. Karena Sejarah saat kita memiliki individual police officer maupun FPU, baik itu di Sudan, Darfur, maupun sekarang di FPU kita selalu dinilai oleh PBB menjadi FPU terbaik. Sestuna, Indonesia, mengurupkan negara panghadena di Asia Tenggara, menangkap kontributor anggota polisi perdamaian panghadena, Tisa Praksawat Tarataun Katompernaken. 40 personel Polri teh dipiharap bisa mancen kalawan gemet sangkan ngaran hade bangsa Indonesia Salawasna Kariksa. Rezitia Prasaja, Bandung TV.